teman-teman, pertama kalinya ya jumpa lagi ya teman-teman. Ini pertama kalinya paknya memakai Roskamte ya. Gimana untuk caranya, mudah ataupun dia kesulitan? Dia masih pertama kali teman-teman. Jadi untuk hasilnya nanti teman-teman bisa tulis di komentar ya. Ini untuk arah tangannya pengolesan bagaimana teman-teman, silahkan dinilai sendiri ya. Ini masih pertama kali ya, dan saya juga masih belum pinter ya, saya juga masih tahap pembelajaran untuk mengoleskan fender ya, panik di luar menggunakan Roskamte ini. Ini bisa dinilai sendiri ya teman-teman, monggo disaksikan video ini sampai selesai. Ini caranya paknya, masih pertama kalinya ini memakai Roskamte pengolesan fender ataupun acian kasar pada dinding luar. Ini bisa pertama kali ya teman-teman, nanti dikira sudah belajar sebelumnya, ini masih pertama kali menguruskan. Ternyata yang mudah ya Pak? Sulit Pak. Ternyata mudah? Ternyata sulit. Sulit? Katanya mudah. Katanya mudah, ternyata sulit juga. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari kami ya. Ini tadi cara pengolesan Pak Tukang masih pertama kalinya ya, mengoleskan pakai Roskamte pada acian kasar atau render pada dinding luar ya ini ya. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Sekian, terima kasih.